yang kedua, isu bendera Malaysia. Polis dan kerajaan perlu bertegah dalam hal ini. Bendera ini simbol negara. Seluruh rakyat Malaysia mesti menghormati simbol negara ini. Tak kira siapa lah. Semua rakyat Malaysia, tidak kira agama, bangsa, perlu menghormati jalur gemilang. Ada anak muda perlu menghayati arti kemerdekaan negara. Jadi mereka yang anti kemerdekaan ini sakit baki penjajah. Ada bekas-bekas komunis. Bekas-bekas komunis yang dendam terhadap tentera yang lawan komunis. Itu yang saya sebutlah. Kita menghargai tentera kita yang menentang komunis itu. Kita menghargai. Kita menghargai pejuang-pejuang kemerdekaan kita daripada semua kalangan. Bukan saja termasuk orang Cina, India yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan. Kita menghormati. Dan jalur gemilang ini adalah persetujuan bersama. Ya, mereka yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Kita menghargai orang Pak masa itu parti pemanggang. Kita bukan kerajaan satu kursi je Pak masa itu. Atau 55. Kita pemanggang tapi kita menerima kemerdekaan. Selepas itu kita isi kemerdekaan. Isi kemerdekaan ini bukan cabut bendera. Bukan pusing bendera. Itu bendera tetap kita pertahankan. Apalagi bendera itu ada simbol-simbol dia. Ada simbol, simbolik bendera ni. Ada makna dia. Jangan kita buat main-main gitu. Aku saja lah.